Demo-demo tuntutan sebetulnya hak-hak pelaut. Selama ini kami diwajibkan mempunyai sertifikat yang sampai 20. Tetapi hak-hak kami yang diakui di MLC belum diratifikasi sampai hari ini. Selanjutnya, ekonomi biaya tinggi. Di Indonesia banyak sekali biaya-biaya yang tidak seharusnya dipungut oleh pejabat yang berpakaian dinas. Pertama, ke pelautnya secara individu. Pelaut dalam pengadaan sertifikat dipungut biaya yang tidak sedikit. Kemudian, wajib memiliki sertifikat yang sampai 20. Yang paling sedih, gaji pelaut masih banyak, terutama gaji pelaut yang di Indonesia. Gaji mereka ada yang hanya 750.000, malah ada yang 500.000. Padahal UMR Indonesia udah 3 juta. Menteri Susi malah menyuarakan minimum gaji pelaut 2 kali UMR.